Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Bagong Android. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi Filmora tidak bisa digunakan. Nah, bagi teman-teman, kalau belum tahu bagaimana cara mengatasi Filmora tidak bisa digunakan di HP Android, teman-teman bisa melihat tutorial ini sampai selesai. Oke, yang pertama di sini kita tekan dan tahan sampai muncul logo info aplikasi. Selanjutnya kita masuk di info aplikasi uh, Filmora. Kemudian kalau sudah masuk di info aplikasi, di sini teman-teman pilih saja yang menu penyimpanan. Selanjutnya pilih yang hapus cache ya teman-teman atau hapus data. Teman-teman bisa coba. Uh, hapus cache terlebih dahulu karena hapus cache itu mengandung sampah ya teman-teman di aplikasi Filmora kita. Langkah kedua yaitu teman-teman bisa update aplikasi Filmora ini di aplikasi Play Store di HP kita. Pastinya aplikasi Filmora ini uh, langganan atau perabayar ya teman-teman. Cara yang terakhir yaitu teman-teman bisa restart ulang. Tapi kita selanjutnya, teman-teman bisa coba kembali untuk login di aplikasi Filmora. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video dari Bagong Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.